Tapi ini hutan, mm-hmm. ada macam-macam benda sebenarnya yang kita boleh gunakan mm-hmm. untuk jadikan kraft tangan. Mm-hmm. Kan? Kita boleh gunakan kayu Betul. Untuk buat seni ukiran. That's why hari ini kita nak cerita pasal... Terus kita jemput Encik Muhammad Isa Haji Saad. Silakan Encik Isa. Hello, selamat pagi Encik Isa. Jumpa duduk, jumpa duduk. Pengasas Kayu Warisan Malaysia ataupun KWM Craft. Yang hari ini kita nak cerita pasal seni craft dan ukiran kayu. Yang kalau kita tengok depan mata Encik Isa sekarang ni, memang itu semua antara ukiran kayu hasil daripada tangan Encik Isa sendiri. Jadi mungkin Encik Isa boleh ceritakan sedikit dululah. Dah berapa lama sebenarnya Encik Isa terlibat dalam bidang ni? Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Haziq. Kita KWM Craft telah bermula lebih kurang dalam tahun 2013, iaitu lebih kurang 9 tahun lah. Yep. Masa saya berumur 50 tahun baru mengasaskannya ini. Dan daripada 2013 sehingga sekarang kita ada lebih kurang dalam 17 orang staff. Ramai. Tapi kalau kita tengoklah craft yang berada di depan kita sekarang ni. Apa sebenarnya jenis kayu dan bahan yang kita gunakan untuk buat? KWM Craft tu stand for Kayu Warisan Malaysia. Okay. Jadi kita kebanyakan kayu yang kita gunakan adalah kayu daripada Malaysia. Terutama macam ni nyatuh. Kayu nyatuh. Solid nyatuh. Kita ada buat kayu meranti. Kayu meranti kita buat ukiran ataupun kayu cengal. Dan yang ini adalah laminated ply. Dan kita juga ada buat phone holder daripada akrilik. Boleh saya try phone holder tu? Boleh. Nak letak telefon. Wow, cantik eh. Boleh tengok movie. Kayu pun ada juga kan? Kayu ada, kayu ada. Kayu pun ada. Yalah, kita pun nak letaklah ha. Okey, letak yang kayu punya. Ya, ini adalah merupakan ukiran yang berasaskan kepada teknologi dan juga gabungan teknologi dan juga tangan. Wow, dia adalah stand yang memang sesuai untuk kita tengok. Dan boleh dibuka? Boleh dibuka. Betul. Dibuka, masuk nak buka pasang kan balik. Ini juga. Okey, boleh. Dan juga yang ini biasanya orang gunakan dia untuk hadiah perkahwinan. Rehal. Haziq. Untuk letak Quran. Nah, Haziq. Nampak. Padahal tutup Rehal. Buka. Tarik. Oh, dia kena buka. Biasanya kayu-kayu yang digunakan macam tadi Cik Isa ada cakap kayu cengal, kayu yang meranti, macam meranti semua. Nyatuh. Kayu biasa ada tak pakai kayu macam kita panggil apa? Plywood. Plywood. Ada ni plywood. Yang ini daripada plywood. Oh, plywood pun boleh juga. Dengar cerita macam plywood kan dia senang rosak dan sebagainya ringan kan. Ringan sedikit dan juga sesuai untuk yang nak letak pergi mengaji di masjid lah. Ya, yeah, cantik-cantik. Ya Allah, dia punya apa orang kata? Surface dia tu. Lembut. Ya, ini nyatuh lagi apa lah. Lagi licin. Kan, ini solid wood. Solid wood. Thank you Fiona, cantik banyak betul saya dapat ni. Bagi pegang je. Yang semua Fiona bagi ni saya dapat ni. InsyaAllah. Tapi kan kalau kita tengok kayu ada macam-macam jenis. Yeah. Dia punya kekerasan pun ada darjah dia yang lain-lain. Yeah. Density dia berbeza. Berbeza. Macam yang apa kayu cengal berbeza dengan kayu nyatuh pun berbeza. Jadi nak buat tu macam mana yang lebih susah? Kayu yang lebih dense ke ataupun yang less? Yang density lebih tu maksudnya dia dia punya urat tu dia rapatlah, padatlah. Tetapi yang kalau yang rapuh macam pine wood tu dia dia lebih mudah, lebih ringan dan juga dia senang diukirlah. Macam yang ini kita ada ni adalah kayu meranti. Meranti. Meranti kita boleh bungalah. Ni macam ini kita nama bunga dia bunga ketumbit. 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 Yes, biasa kita tahu ketumbit tu yang ada dekat mata ada bunga bakar wali ada. Kan ada bunga juga sebenarnya bunga ketumbit. Bunga kangkung, bunga tanjung. Tapi Cik Isa, sebenarnya request daripada orang ramai sekarang ni. Daripada producer kita kat dalam pun cakap, boleh tak kita nak tengok sikit macam mana teknik untuk mengukir kayu meranti ni. Ini bukan tor. Kalau saya pegang, kalau Cik Isa buat tangan macam ni, boleh sampai tau. Okey, macam mana tu? Jadi kita biasa kita gunakan pisau ni lah. Tu pisau kan? Boleh kita tengok kan? Okay. Dan kita apa?
untuk buat. Ini nama dia adalah ukiran kayu, bunga ketumbit, tebuk tembus bersilat. Wow, macam-macam dia punya nama. Panjang ni nama dia jenis. Tebuk tembus kan bersilat. Oh. Macam mana Encik Isa mula-mula start? Ya, ini dia minat dia ni. Kalau tak ada minat, payah sikitlah. Dia kurang sabar. Dia satu minat, satu sabar. Ha, jangan sabarlah. Pasal dia satu persatu. Oh, okey. Ini berapa lama untuk siapkanlah? Contoh untuk satu ukiran. Biasanya kita buat dengan teknologi. Maksudnya tebuk tembus kita guna CNC, kemudian kita balas dengan tanganlah. So supaya CNC komputer numeric control. Maknanya kita dah bagi dia tanda semua. Dah tanda dengan apa ni, dah tepuk tembus semua sekali, kemudian baru kita balas dengan tanganlah. Maksudnya ada unsur handmade dan juga ada unsur kombinasi antara komputer dan tangan. Yalah, kita dah kena ikut juga teknologi sekarang untuk mempercepatkan proses. Macam yang Rehal begini, maksud kita guna laser, laser cutting. Walaupun itu yang atas tu. Ini semua laser cutting. Oh, semua laser cutting? Semua laser cutting. Maksud kita dapat mempercepatkan proses pembuatan dan juga production kita akan lebih. Ya, betul. Wow. Yalah. Nak cuba boleh? Saya? Ha, nak cuba. Saya kalau disuruh cuba, saya cuba. Takut jadi lain ni. Floor manager, be careful. Ni kena tolong pegang ni. Tak ada, tak apa. Memang kita dah buat. Kita, Fiona, kita... Ya, ini ya. Maksudnya kata... Cuba? Tak apa, cuba-cuba. Macam mana pegang dia? Pegang dia. Lepas tu tangan ni untuk ini. Lepas tu baru diketuk lah. Okey, saya cuba kan? Boleh. Cuba-cuba. Betul pegang ni? Betul, boleh. Macam ni? Kekok yang apa? Okey. Asal tak hilang pun kayu ni. Oh, ada dah sikit kecil eh. Macam buat aiskrim. Okey, saya cuba lagi. Kita nak tengok Hazin ni penyabar ke tak? Ini tak sabar ni. Hazin. Sakitlah tangan saya Cik Isa. Ya. Okey, kita tengok teknik sebenar. Mungkin Cik Isa boleh tunjuk teknik sebenar. Dia pelan-pelan lah. Maksudnya kita ambil daripada situ, kita terus je. Oh, maksudnya tangan tu dia bukan statik je, Haziq. Bukan, kita tahan sikit supaya kita dapat patutlah sakit. Sila. Dan kerana mungkin Haziq, saya nak try pula. Ya, boleh. Cuba. Sini ya. Tersilap sini pun boleh. Tempat macam tu. Okey. Kita masuk ke dan terus dia. Okey. Sebab Fiona kidal, so Fiona kena terbalikkan. Okey. So macam nilah. Pelan-pelan ya. Wow. Cantik. Pak, halus. Ada hasil dekat tu. Tak ada pun yang keluar apa-apa. Dia halus. Seni halus. Lambat sangat buat. Saya dah siap. Tipu. Saya dah siap cantik. Ini contoh bunga Halokania. Apa? Bunga pisang. Yang ini pun kombinasi handmade dengan teknologi. Ini belum siap eh? Ini dia akan ada finishing. Belum. Ini belum siap. Belum siap eh? Baru siap semalam. Wow. Ambil masa berapa lama untuk hasilkan? Kalau dengan teknologi kita buat satu hari dah. InsyaAllah. Satu hari je eh? Tapi okey, contoh bila dah macam ni, apa proses seterusnya? Lepas ni kita akan kita buat kertas pasir, kilatkan dia, gosok dia sampai halus, kemudian baru spray. Dengan stain lah. Stain cengal. Yang itu cengal tu. Kayu cengal. Ni awal ni kayu cengal eh. Okey. Wow. Ini antara hasil-hasil tangan daripada KWM. Ini kita buat mimbar tadi. Mimbar dia. Ni samalah pun kombinasi daripada... Ini bunga tanjung tu. Bunga tanjung tu adalah lambang negeri Selangor. Ya, bunga yang mempunyai tanjung. Yang mempunyai 9 kelopak. Ya. 9 kelopak maksudnya 9 daerah lah. Di negeri Selangor. Di negeri Selangor, ya. That's why lah bunga tanjung bunga Selangor. Ya, tapi proses itu sebelum nak buat tu memang macam-macam benda lah yang kita kena uruskan, nak kena plan tu kena penting, paling penting eh. Tapi kita bersama dengan isteri saya, dengan anak-anak saya pun berada di company yang sama. Maksud kita adalah family business. Dan kita ada 16-17 orang staff yang yang mahir. Yang mereka kebanyakan adalah daripada UiTM Jengke dulu. Ijazah seni perabot dan juga diploma IKN, Institut Kraft Negara. Maka kita ambil. Itu mereka minat sendiri.
Mereka memang belajar dalam bidang tu. Masuk masuk ke tempat kita, kita polish dia, dia punya bakat dan seterusnya. Kita tak ada pekerja luar, maksudnya semua lokal. Dan juga komuniti sekeliling lah, masyarakat sekeliling. Ya, tapi dan sekarang ini ada satu lagi material yang orang nak tengok dan material yang menjadi pilihan orang ramai sekarang adalah ni. Akrilik ni dia cantik. Tapi kadang-kadang ada orang nak suka kayu. Dia ada, the feel dia berbeza. Betul. Di antara kayu dan juga akrilik. Ini semua pakai laser lah. Ya, laser. Antara banyak-banyak jenis produk-produk kayu yang pernah dihasilkan oleh Encik Isa sendiri. Produk manakah yang paling mencabar sekali? Paling susah menguji kesabaran? Ke produk kita orang nak buat ni yang paling menguji kesabaran? kalau ikut semua produk biasa je. Kita punya company, kita main produk kita adalah ukiran mimbar masjid ataupun mos furniture yang besar-besar. Ya, yang jarang orang terlibat dalam aktiviti ini, iaitu ukiran di dalam masjid, termasuklah mimbar, cokmar, mihrab, meja kuliah, dan kita punya top sales adalah meja kuliah lah. Meja kuliah. Yalah, sebab setiap masjid ada meja kuliah tu. Tapi kadang-kadang orang kata, kat mana awak jual sedangkan masjid dah ada. Tapi rezeki kita alhamdulillah dengan adanya PKP, kita makin naik sales kita. Kerana pada PKP ni ramai orang nak baca Quran di rumah. Alhamdulillah. Eh, tapi sebenarnya walaupun ada orang yang baca Quran menggunakan handphone pun boleh gunakan ini. Betul. Boleh gunakan stand telefon ni untuk kita baca Quran. Betul. Dan gunakan Rehal ini untuk baca Quran fizikal. Nampak. Kalau kita tengok kan dekat Facebook ada orang dah sangat cantiknya ukiran ni. Ada, saya nak beli dah satu. Okey, jadi macam mana ni? Facebook, Instagram. Kita ada dalam Facebook, kita ada KWM Craft. Di Instagram pun ada dalam KWM Craft. Atau nak beli terus direct kepada website. Apa ni? KWM Industries. KWMindustries.com. Wow. Okey, sambil-sambil Encik Isa cakap tadi nama Facebook tu, sebenarnya ada surprise untuk saya. Dan surprise ini, apa tu? Ini adalah surprise untuk Encik Aziz. Harap happy birthday. Elah, nyanyi sendiri. Dia memang khusus untuk borak kopitiam. Ini bukan untuk Aziz je, untuk Fiona, untuk seluruh tenaga kerja borak kopitiam. Kita ada ukiran yang khas dibuat untuk borak kopitiam. Thank you, Cik Isa dan tim KWM Industries. Kena banyak mengaji. Ini tanda lah ni. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Isa yang datang ke sini, tunjukkan begitu banyak benda-benda menarik daripada khazanah daripada hutan ni.